Halo, assalamualaikum teman-teman. Gimana nih kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Di sini siapa yang masih pelajar dan belum bekerja dan tidak ada berpenghasilan? Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana memiliki HP Android tapi berpenghasilan. Oke teman-teman, ini dia saya withdraw dari aplikasi sebuah game yang lebih dari 10 aplikasi ya teman-teman, dengan jarak itu 1 minggu. Dan kali ini saya membuka aplikasi baru yang namanya Luxury Money. Cuman di aplikasi Luxury Money itu harus menggunakan VPN teman-teman. Teman-teman bisa mendownloadnya mulai dari deskripsi saya di bawah nanti atau di Play Store dengan tulisan Luxury Money. Untuk penjelasan lebih jauhnya mari kita ke aplikasinya aja ya teman-teman. Oke teman-teman, ini dia nama aplikasinya, Luxury Money. Di sini kita akan membuka Luxury Money dengan syarat kita harus menggunakan VPN. Terserah mau VPN apa aja. Namun di sini saya sering kali menggunakan VPN ini, Snap VPN atau ini 3X VPN. Terserah teman-teman lah mau VPN mana. Yang penting itu VPN yang lebih cepat. Namun saya di sini menggunakan, sekarang akan menggunakan yang ini ya teman-teman. Oke, biar lebih jelasnya kita coba dulu tanpa VPN kita buka. Untuk teman-teman yang ingin mencari rupiah, PayPay atau dolar, di sini tempatnya teman-teman, di Ilmu Official. Karena di channel Ilmu Official teman-teman bisa tahu segala tentang ilmu, khususnya di aplikasi yang berpenghasilan uang. Oke teman-teman, ini kita tanpa VPN tuh akan seperti ini, tidak akan masuk. Tadi akan ada tulisannya ya teman-teman, now instable network. Oke teman-teman, kita loncat oke. Kita kembali dulu, kita gunakan VPN. VPN ini ya teman-teman, serah teman-teman lah yang mau yang mana aja. Oke, tunggu sebentar, ada iklannya. Nah, teman-teman. Lalu kita tap to continue. Kita tunggu sebentar ya, teman-teman. Lagi check-in dulu. Menurut saya ini VPN ini sih sangat cepat, teman-teman. Nah, kita udah mulai. Oke, kita coba lagi ke aplikasinya. Ya teman-teman, aplikasinya ini ya, Luxury Money. Oke, kita buka. Dan hasil akan seperti ini teman-teman. Lihat teman-teman, langsung masuk kan. Oke teman-teman, di sini saya sudah mendapatkan 98.010 dolar. Dan rata-rata di sini kalau mau withdraw atau WD ya teman-teman, kita bisa WD di sini, cash out, dengan syarat 100, minimal 100 dolar, 200 lab. Oke teman-teman, 200 lab, 200 kali penarikan. Jadi teman-teman bisa menggunakan aplikasi ini dengan 200 kali penarikan teman-teman. Hanya aja 15.000 ya. Lumayan kan, 100 udah dolar penghasilan. Atau uang recehnya lah yang kita bisa tukerkan dengan segala macam di sini ya teman-teman. Cara tugasnya yaitu kita hanya membuka puzzle. Yang pertama puzzle, yang kedua berantisipasi lotre, yang ketiga loto, yang keempat spin, dan yang kelima ada spin lagi, yang keenam di sini ada palu teman-teman. Di sini saya sudah membukanya tadi, dan ada lagi kartu keberuntungan. Dan tidak hanya itu teman-teman, bisa membuka peti. Sangat banyak kan teman-teman, bisa dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
7-8 hanya dalam satu aplikasi, teman-teman. Ada lagi di sini, teman-teman. Di sini kita cuman hanya menggesernya lagi, teman-teman. Ya, seperti ini tuh, teman-teman. Ada penjelasannya di sini. Oke, kita langsung mencobanya. Mulai dari pertama dulu, kita bukanya puzzle-nya dulu, teman-teman. Kita hanya tugasnya seperti ini, membuka puzzle dan akan mendapatkan seperti ini uang goalnya. Kadang sekali ada di sini ada dolar, teman-teman, berapapun itu. Dan di sini saya sudah menggunakan aplikasi ini selama 7 hari, kalau nggak salah ya, jalan 8 hari, teman-teman, sudah mendapatkan 98,10. Dan saya di sini hanya butuh 1,9 dolar lagi, teman-teman. Untuk biar teman-teman penasaran cara withdrawnya gimana, nanti saya akan tunjukkan di video selanjutnya dengan syarat 100 like dan subscribe ya, teman-teman. Oke, yang kedua adalah Palu. Teman-teman bisa membuka Palu ya, teman-teman. Di sini Palu, karena saya udah buka tadi ya, teman-teman, jadi gak bisa lagi dibuka. Bisa dibuka, cuman kita harus persyaratan membuka dulu videonya. Dengan berapa video, Bang? Dengan 2 kali video kita baru bisa buka Palu ini. Apa benar, Bang? Benar. Tapi di sini saya tidak akan membukanya, karena apa? Takutnya nanti ada iklan, nanti kena copyright. Sengaja saya buka dari awal. Oke. Yang kedua adalah lotre. Di sini kita, nah, hasil dari uang tadi kita bisa gunakan ke lotre ini, teman-teman. Oke, kita lihat seperti ini. Tip now tuh, di sini kita mencoba keberuntungan, teman-teman. Ada beberapa dolar di sini, teman-teman. Cuman ini bukan rezeki saya, jadi milik orang lain. Kadang saya mendapatkan 1 dolar 100 level untuk kategori Amazon ya, teman-teman. Dan juga 50 dolar. Ada yang pre dengan tiket dan ada yang enter tiket menggunakan uang 25.000 atau gratis melalui video. Oke, kita coba dulu ya, teman-teman. Kita skip di sini, kita masukkan berapa terserah teman-teman maunya berapa. Kita coba 4 dengan 100.000, kita tukarkan 4 tiket. Dan di sini teman-teman harus tampilkan notifikasinya biar teman-teman tahu kapan waktunya. Di sini teman-teman, nanti kalau waktunya udah beres, nanti ada pemberitahuan notifikasi ke kita. Oke, teman-teman, selanjutnya ada loto, teman-teman. Loto kita bisa buka, teman-teman, di sini. Di sini terserah teman-teman isi loto lah ya. Pasti udah pada familiar ya kan sama loto, gimana cara bermainnya. Itu gimana keberuntungan teman-teman. Kadangkali saya juga mendapatkan 2 dolar. Lalu spin, ada yang free dan ada yang berbayar. Yang free syaratnya menonton video. Yang berbayar kita cukup membayar 4.000 saja, teman-teman. Seperti ini. Banyak sekali hadiahnya, teman-teman. Yang kedua ada slot. Apa yang ketiga, teman-teman? Slot. Di sini kita juga ada yang free dan berbayar. Kita menggunakan yang berbayar aja dulu, teman-teman, biar cepat ya, teman-teman. Seperti ini. Semoga keberuntungan teman-teman ada di sini ya, teman-teman. Teman saya juga ada yang 10 hari langsung withdraw, ada yang 8 hari, terus ada yang buka peti. Dan di sini kalau kita mau pakai kartu keberuntungan, kita minimal harus membuka pajaknya 10 kali dengan kartu keberuntungan itu 3 kali bermain kartu, teman-teman. Jadi teman-teman di sini bisa buka pajak 10 kali pajak dan kita langsung mendapatkan kartu keberuntungannya, teman-teman. Mungkin itu saja dari Lutfi Money, teman-teman ya.
sini juga terlihat gimana celah scoutnya dan idemnya Amazon gitu teman-teman ya. Oke, mungkin kalau kurang jelas silahkan komen di bawah. Kalau pengen mendownload di aplikasinya silahkan ke Play Store atau iOS. Yang kedua adalah teman-teman CaseGen. Bisa gak sih bang pakai VPN? Terserah teman-teman, pakai VPN bisa biar lebih cepat atau tanpa VPN pun bisa. Oke, di sini kita gunakan VPN dulu. Cara kerja di aplikasi ini, syaratnya kita cuman membaca ya teman-teman, membaca sebuah berita dari media-media online lainnya yang kita harus baca. Atau jika teman-teman lah menengah tapi pengen mendapatkan penghasilan dan mendapatkan poin, teman-teman bisa men-scroll ke bawah supaya ininya cuman jalan muter saja. Sekali putar itu 50 poin teman-teman. Jika teman-teman lagi gabut-gabutnya nih, sehari bisa mendapatkan 300 atau 200 ribu koin teman-teman. Terserah keinginan teman-teman ingin bermainnya seperti gimana. Di sini kita cuma scroll-scroll seperti gini teman-teman, kalau malas baca ya, karena tidak diwajibkan untuk dibaca juga. Karena rata-rata pemain CaseGen ini hanya men-scrollnya saja. Dan aplikasi ini terbukti membayar ya teman-teman. Ya, 50 koin teman-teman. Dan ada juga di sini teman-teman untuk check in ya teman-teman, jangan lupa check in. Dan ada koin gratis 100 koin dengan syarat menonton video iklan ya teman-teman, cuma 30 detik atau 15 detik. Sangat mudah sekali teman-teman. Dan kita check in mendapatkan rupiah atau koin. Tidak hanya itu teman-teman, teman-teman juga di sini ada yang namanya spin. Di sini spin teman-teman. Lihat ada 50 koin, 200 koin dan 100 koin. Di sini jumlah yang kita harus spin adalah 20 kali spin. Cuman seperti ini aja teman-teman. Kita langsung mendapatkan koinnya. Enak sekali kan teman-teman. Gak usah tonton iklan karena takut kena copyright ya teman-teman, maaf sekali. Dan juga ada cara mendownload aplikasi supaya bisa mendapatkan koin dan menangkan bonus kuis, menang atau apa bonus kuis. Jika teman-teman berminat untuk mendownload aplikasinya, silahkan cek di deskripsi yang sudah saya sediakan, atau teman-teman bisa masukkan kode undangan jika teman-teman gak keberatan. 1 4 0 0 eh sorry teman-teman bukan itu ya tapi 1 7 0 4 0 6 6 7. Terserah teman-teman ya. Menurut saya sih teman-teman mending masukin kode undangan itu supaya pertama kali daftar teman-teman langsung mendapatkan 8.000 atau 10.000 koin pertama. Tanpa itu teman-teman akan lama sekali untuk mendapatkan koin. Tapi kalau dengan cara undangan, insyaallah. Emang bang apa bedanya? Sama saja, cuman bedanya itu kita akan langsung mendapatkan koin pertama dengan 10 atau 8.000, dan yang kedua akan melipat gandakan pendapatan kita, tadinya 50 menjadi 100 selama menjelang beberapa hari teman-teman membuka aplikasi CaseGen ini ya teman-teman. Gimana bang cara untuk meng-add nomor ID abang?
teman-teman cukup masuk ke kode undangan, dan di sini teman-teman langsung masukkan nomor kode undangan saya. Itu terserah teman-teman jika tidak keberatan dengan 17040667 ya teman-teman. Di sini teman-teman dengan seperti ini. Mungkin itu aja teman-teman ya. Kalau dengan cara penarikan saldonya, di sini ada tertera 5000 koin dengan harga 1000, dan minimal kita harus menarik withdrawnya itu 500.000 dengan harga 100.000 teman-teman. Dan jika benar-benar teman-teman lagi gabut-gabutnya aja nih, kadang-kadang sehari kita bisa mendapatkan 300.000 atau 200.000 per harinya. Oke, di sini sorry teman-teman ada iklan dulu. Oke teman-teman, sorry dipercepat, mungkin tadi ada iklan ya teman-teman, takutnya saya kena copyright nanti. Oke, di sini teman-teman bisa menariknya tunai dengan 500.000 koin dengan uang 100.000 tunai ya teman-teman. Bisa ditransfer melalui Dana dan juga transfer melalui bank yang teman-teman miliki ya teman-teman, seperti ini. Oke teman-teman, disinilah saya mendapatkan rupiah tadi, tapi dengan berbagai macam aplikasi ya teman-teman, enggak ini aja, cuman saya di sini hanya menjelaskan dua aplikasi dari beberapa aplikasi yang saya mainkan. Oke, mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan atau sharing. Untuk kedepannya mungkin saya akan menjelaskan lebih detail bagaimana cara cepatnya mendapatkan koinnya, atau bagaimana cara Whiskey Money cepat withdrawnya teman-teman. Kalau 7 hari teman-teman nggak bisa WD, nanti bisa komen di bawah ya teman-teman. Untuk selanjutnya, untuk teman-teman yang ingin penasaran, silahkan cek di link deskripsi saya, langsung aja download teman-teman aplikasinya, atau melalui Play Store dengan Whiskey Money atau CashGen dan VPN-nya ya teman-teman. Dan jangan lupa subscribe teman-teman, karena di channel Ilmu Official berbagai ilmu kita bahas di sini. Ilmu apapun kita akan bahas, seperti ilmu untuk mendapatkan uang receh tersebut. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih. Sekian dari saya, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe ya, dan share jika ini sangat menarik.